lu harus hajar terus tuh wajahnya. Nah, kalau dia nyerang, lu nunduk, lu fokus ke kakinya, lu serang supaya dia jatuh. Siap, Kong. Tapi gimana, ada kabar dari Amanda? Lu tenang aja, Vel. Reva, Mondi sama Vino sekarang lagi keluar cari Amanda. Sekarang tugas lu selesain apa yang ada di depan mata lu. Gue yakin banget, rencana kita pasti berhasil. Dan Puter pasti menang dalam pertandingan ini. Jelas lah, pasti menang, gak mungkin enggak. Harusnya lo percaya sama gue. Jadi hidup lo gak perlu sering diculik sama Puter. Jangan-jangan ini siasat mereka untuk menang. Mereka mau main curang nih. Mereka ngakalin Amanda biar Marvel tuh ngalah demi Amanda. Tapi ya, gue yakin kok. Si Marvel pasti berpikir rasional. Lo bisa lihat kan? Dari tadi si Marvel tuh nyerang si Putra terus. Kalau John sama Sakar ngeliat Putra di atas angin, pasti mereka punya cara lain. Guys, kita harus mencari dan nyari Amanda. Gue yakin mereka gak jauh kok dari gedung ini. Gue ikut. Gimana kalau gue telepon si Juan dulu? Mondi. Sak! Telepon gue nih, Mondi nih. Ya elah, Juan. Lu kenapa masih aktif sih HP lu? Mereka bisa nge-tracking HP lu dari sana. Matiin. Lah gue kan pengen nonton Putra. Gue pengen banget lihat Marvel dikalahin sama Putra. Kapan lagi nonton kayak gitu? Udah, reject. Habis itu matiin. Apa lu? Telepon gue di-reject lagi. Mau kurang ajar tuh orang. Dan gue tanyain, tapi dia gak mau ngaku. Tapi gue yakin sih, ini semua pasti kerjaannya geng Serigala. Mau dipaksa kayak gimana juga mereka gak bakalan ngaku. Kita lagi panik nyariin Amanda. Mereka asik-asikan nonton di tribun. Nih, gregetan gue nih. Mereka semua ada di sini nih. Kita samperin aja yuk, kita habisin ini. Nah, bukan begitu. Tanya masih, Yan, lu sabar dulu, Yan. Kalau kita bikin masalah di sini, kita bisa didiskualifikasi. Bener kan, kata Mondi. Mereka pasti senang kalau kita dikeluarin dari gedung ini. Ya udah, mending ini aja. Gue sama Mondi, kita berdua nyariin Amanda di sekitar gedung. Tapi kalian semua, kalian stay di sini aja ya. Karena kita semua masih harus dukung Marvel. Gak mungkin kan kita tinggalin dia. Tapi gue ikut ya? Udah gak usah, Ray, gak apa-apa. Lo di sini aja. Karena lo juga butuh simpan tenaga supaya fisik lo kuat buat tanding besok. Udah gua aja yang ikut. Kak. Gak usah-gak usah, udah kalian semua di sini, menurut kata gue, kalian semua support Marvel. Dia pasti butuh support kita. Ya. Oke, kita berangkat. Vin, lo temenin gue ya. Yuk. Gua stand by handphone deh. Kalau ada apa-apa kabarin gua. Siap pasti. Mau kabarin. Jadi ya kali ya. Sorry. Yuk. Amanda. Hah? Gak ada, Man. Gak ada. Lo hafal plat nomor mobilnya Putra nggak? Gue yakin, Saka sama Johan nyurik Amanda pakai mobilnya Putra. Gue hafal, Komon.
Cuma masalahnya, tadi gue udah cek di sana, mobil Putra gak ada sama sekali. Tapi kalau feeling gue ya, mereka tuh masih di sini. Coba kita cari di daerah jalan depan sana. Kalau gak sekitaran gedung. Yaudah sekarang kita mencari. Kita cari ke sana. Yuk. Mas. Ada apa? Mas ngelihat orang ini gak? Enggak tuh. Gak lihat. Yaudah. Makasih mas ya. Sama-sama mas. Siamana kemana ya? Mana-mana ya? Gimana? Gimana, Pak? Gue cari sebelah sana, gak ada yang liat Amanda. Gue juga, dari tadi gue nyari-nyari gak ketemu sama sekali loh. Dan gue juga gak nemuin jejak Johan sama Saka. Guys, intinya jangan nyerah. Bagian sebelah sana kita belum cari. Mendingan kita kesana sekarang. Gimana? Gue harus segera bikin Putra KO, biar gue bisa segera nyelesain pertarungan ini dan nyelamatin Amanda. Tendangan cepat lu itu tadi bagus banget ke si Putra. Benar. Nah, satu lagi yang lu tandain, ya. Dia kelemahannya di wajah. Lu harus hajar terus tuh wajahnya. Nah, kalau dia nyerang, lu nunduk. Lu fokus ke kakinya, lu serang supaya dia jatuh. Siap, Kong. Tapi gimana ada kabar dari Amanda? Lu tenang aja, Vel. Reva, Mondi, sama Vino sekarang lagi keluar cari Amanda. Sekarang tugas lu selesain apa yang ada di depan mata lu. Amanda, biar jadi urusan kita yang di luar. Semangat. Reva, tenang aja. Lu denger sendiri kan kata Ian, anak-anak lagi nyari Amanda. Lu percaya aja kalau Amanda gak akan kenapa-napa. Sekarang, yang gua minta lu tetap fokus sama pertandingan. Lu harus fokus buat ngalahin Putra. Kayak gua udah berusaha fokus, tapi gua tetap aja takut. Gua takut terjadi apa-apa sama Amanda. Iya, gua ngerti. Tapi please, itu serahin ke anak-anak warrior yang lain. Oke, okay, lu bisa ngandelin mereka kok. Satu lagi, Vel. Satu ronde lagi. Lu bisa ngalahin dia. Lu bungkam omongan dia. Ayo, Vel. Udah, lu percayain aja sama Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi si Amanda. Kita bertanding kan bukannya mau menyakiti orang. Kita itu membela kebenaran. Kita melindungi orang yang dijolomin sama si itu tuh. Geng serigala. Semangat ya, fokus. Pikiran lu menang aja pokoknya sekarang. Let's go! Tadi lo boleh aja menang, Vel. Tapi kali ini, lo bakal kalah. Gue yakin, lo bakal lakuin apa aja demi keselamatan Amanda. Putra gak pernah main-main sama ancamannya. Dia emang gak pernah peduli sama keselamatan Amanda. Apa yang harus gue lakuin? Gue gak mau Amanda celaka. Tapi gue juga gak bisa biarin Warrior kalah. Vel, ayo Vel, fokus Vel, 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 Vel. Diserang baik ya, Vel. Are you ready? Ready.